Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Epifani. Epifani berasal dari bahasa Yunani yang berarti manifestasi, kemunculan atau penampakan atau penampilan. Dan kita mengatakan hari raya ini sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingatinya sebagai hari penampakan Tuhan bagi semua bangsa, tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi semua manusia dari berbagai penjuru dunia. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi berkisah tentang beberapa hari sesudah kelahiran Yesus, ada tiga majus yang disebut juga dengan tiga raja atau tiga sarjana datang dari timur untuk menyembah Yesus. Mereka datang dari jauh ke Betlehem hanya dengan petunjuk dan informasi yang kurang jelas. Karena mereka hanya mengetahuinya itu lewat bintang yang mereka lihat di timur. Jadi, mereka hanya mengetahui kelahiran Kristus itu lewat bintang. Karena mereka tidak mengetahui persis di mana Yesus itu berada, akhirnya mereka mencari informasi kepada Raja Herodes yang kebetulan saat itu adalah raja yang berkuasa di wilayah Yudea. Ketika mereka bertanya kepada Raja Herodes sangat terkejut karena memang Raja Herodes tidak mengetahui tentang ini. Raja Herodes sangat terkejut mendengar kabar bahwa Yesus atau Sang Mesias telah lahir. Apalagi ketika raja itu bertanya kepada dia, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes semakin geram, bagaimana mungkin raja lahir? Dia adalah raja, harusnya anak dia yang menjadi raja. Tapi ketika tiga raja ini menanyakan kepada dia, di mana raja yang baru lahir itu? Raja Herodes semakin marah. Karena itu berarti dengan lahirnya raja itu, tahtanya itu akan berakhir. Itulah yang ada di pikiran dia pada waktu itu. Nah, mendengar itu Raja Herodes semakin geram, tetapi sebenarnya dia tidak tahu persis di mana Yesus itu dilahirkan. Akhirnya dikatakan, dia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk menyelidiki atau mencari informasi di mana sebenarnya Mesias itu dilahirkan. Dan ternyata setelah mereka berunding, mereka memberitahukan kepada Herodes bahwa raja itu atau Mesias itu dilahirkan di Betlehem. Mendengar kesaksian para ahli Taurat itu, akhirnya Raja Herodes berpesan kepada tiga majus itu. Dia berkata bahwa, segeralah pergi mencari anak itu. Kalau kamu sudah menemukan dia, segera beritahu kepada saya, supaya saya juga datang untuk menyembah dia. Padahal sebenarnya Raja Herodes mempunyai niat buruk. Sebenarnya dia mengatakan, segera cari anak itu. Kalau kamu sudah menemukan dia, beritahu kepada saya, setelah itu nanti saya akan membunuh dia. Itu sebenarnya yang dia mau katakan. Tapi dia masih bermulut manis kepada tiga raja itu dengan berkata bahwa, beritahu kepada saya supaya saya juga menyembah dia. Akan tetapi ternyata dikatakan dalam Injil kisahnya itu, setelah tiga majus itu menemukan Yesus, mereka tidak memberitahukan kepada Herodes tentang keberadaan Yesus itu, karena mereka sudah tahu siapa Raja Herodes itu. Dengan begitu mereka mencari jalan lain untuk pulang. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, setelah ketiga raja itu pergi tanpa memberitahukan informasi tentang Yesus kepada dia, akhirnya Raja Herodes itu benar-benar marah. Dia akhirnya membunuh semua bayi-bayi yang lahir 2 tahun ke bawah untuk sebenarnya mengeliminasi Yesus itu. Jadi coba kita bayangkan ya, ternyata kehadiran Yesus pada waktu itu mengundang banyak kekaguman dan juga ancaman serta polemik bagi kepentingan banyak orang.
Kita bisa membayangkan begitu banyak anak-anak yang dibunuh pada waktu itu hanya untuk mencari Yesus. Akan tetapi karena Yesus itu adalah selalu dilindungi oleh malaikat, dan akhirnya Yusuf dan Maria sudah membawa Yesus menyingkir ke tempat lain. Inilah sebenarnya yang bisa kita dengarkan dalam kisah ini, Bapak Ibu, bahwa penampakan Tuhan ini ternyata mengundang banyak polemik. Saya katakan polemik, ada yang kagum, ada yang juga ternyata merasa terancam, atau juga ada yang merasa sirik dengan kelahiran Kristus itu. Bapak Ibu, saudara saudari terkasih dalam Kristus, sebenarnya inti dari perayaan kita pada pagi hari ini adalah adanya kunjungan tiga majus ini. Sebenarnya dalam Injil mereka tidak disebut nama-namanya, akan tetapi tradisi gereja mengatakan bahwa mereka itu adalah Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Mereka datang untuk menyembah Yesus, dan ternyata mereka ini adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka ini sebenarnya sangat dikutuk oleh Allah menurut orang Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka ini, atau bagi orang Yahudi, mereka ini tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa justru mereka atau orang kafir itu yang datang menyembah Yesus? Lagi pula mereka bukan orang Yahudi, karena mereka malah datang dari jauh-jauh untuk menyembah Yesus. Jawabannya adalah, sebenarnya saya katakan, saya singgung di atas tadi, bahwa ternyata kelahiran Kristus itu bukan hanya untuk kelompok tertentu. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang diklaim mereka pada waktu itu, akan tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, baik itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang penting adalah mereka mau percaya kepada Kristus itu. Dikatakan juga dalam Injil tadi bahwa ketiga raja ini membawa persembahan kepada Yesus berupa emas, kemenyan, dan mur, di mana ketiga persembahan ini ternyata mempunyai arti atau makna yang sangat luas. Kita bisa mengatakan yang pertama, emas. Emas itu identik dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang raja. Jadi ketiga majus itu membawa emas sebagai persembahan kepada Yesus, itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja atas segala raja. Persembahan kedua yaitu kemenyan atau dupa. Ini selalu digunakan untuk upacara-upacara keagamaan pada waktu itu yang selalu diberikan kepada imam-imam agung. Pembakaran atau dupa hanya diperuntukkan bagi seorang raja. Jadi ketika kemenyan dikasih atau diberikan kepada Yesus, itu menandakan bahwa Yesus itu adalah imam agung. Dan yang ketiga adalah mur. Mur itulah dikatakan ramuan untuk membersihkan kotoran atau bau-bau dari tubuh manusia. Jadi kedatangan Kristus itu diibaratkan akan menghilangkan kotoran manusia atau tubuh manusia dari segala bentuk dosa-dosa dan juga bentuk kelalaian lainnya. Dengan demikian, ketiga majus itu memberikan persembahan kepada Yesus sebagai gambaran bahwa Yesus itulah raja yang dilahirkan dan hidup sebagai persembahan yang harum, dan kematiannya pun akan tetap menjadi persembahan yang harum bagi semua manusia. Bapak Ibu, saudara saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita bisa renungkan dari hari raya penampakan Kristus pada saat ini? Saya akan memberikan dua gambaran yang patut kita renungkan. Pertama, tiga raja atau tiga majus itu datang dari penjuru dunia untuk menyembah Yesus. Mereka dikatakan itu gambaran dari Eropa, Afrika, dan juga dari Asia.
Kita semua yang ada di sini datang dari berbagai penjuru Indonesia gitu loh. Kita datang menyembah Kristus. Itu yang pasti. Jadi di dalam Kristus ini semakin jelas bahwa keberadaan kita ini menghilangkan sekat-sekat itu, bahwa di dalam Kristus semua itu adalah satu. Tidak ada pembatasan, kamu orang kaya, saya miskin, saya suku ini, kamu suku itu, saya beriman, kamu kafir, tidak. Tetapi di dalam Kristus itu semua mendapatkan keselamatan, yaitu satu, kebahagiaan di surga, kalau memang semua orang itu benar-benar percaya kepada Dia. Inilah satu hal yang patut kita renungkan. Dan yang kedua, apa yang kita bisa persembahkan kepada Yesus? Sama seperti tiga majus ini membawa tadi kemenyan, mur, dan juga emas. Mungkin kita tidak mempunyai harta yang bisa kita bawa kepada Yesus. Tapi apa yang bisa kita persembahkan kepada Dia? Yang bisa kita persembahkan adalah hati kita yang tulus kepada Dia. Karena bagi Yesus, Dia tidak memerlukan harta kekayaan untuk Dia. Tetapi yang Yesus butuhkan dari manusia adalah ketulusan hati untuk mengikuti Dia. Karena ketulusan hati inilah yang akan menjadi ganjaran bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus, kedua hal inilah bisa menjadi motivasi bagi kita untuk semakin mengikuti Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa kita berikan kepada Dia, tetapi yang bisa kita berikan adalah hati yang tulus untuk melayani, hati yang tulus untuk mencintai Dia lewat cinta kita terhadap sesama kita. Maka marilah, di hari raya penampakan Tuhan ini, kita syukuri bahwa Kristus juga telah tampak kepada kita masing-masing, dan dengan demikian, sebagai syukur kita kepada Kristus itu, mari kita semakin mencintai sesama kita, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada sesama, karena itulah bentuk dari kita mensyukuri Kristus yang lahir di hati kita dan juga yang tampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.